Assalamualaikum. Nah, hari ni Kak Noor nak share masakan kuzi daging. Okey, ini 1 kilo daging. Kita perap dengan 6 camca rempah kuzi ya. Memang kena rempah kuzi ya? Yalah, kena guna rempah kuzi. Okey. Kita peraplah dalam setengah jam nah. Okey, lepas tu oh, mak. Kita mari sediakan bahan-bahan seterusnya ya. Okey, kita bagi dia rest dulu. Panaskan kuali, kita bubuh minyak, bubuh lebih sikit eh minyak ni. Okey, tunggu minyak panas. Kita tumis tempat sawan dengan serai. Lepas tu kita bubur cili lah, cabai kering, cabai dan pisau. Tutup lah ni nak pedas kita macam mana. Okey. Kemudian kita bubur tomato puri. Okey. Setelah berhijau dah. Okey, sekarang Kak Noor nak masukkan daging yang telah kita perap tadi. Ini daging dia yang kita perap tadi kan. Okey, sekarang kita nak bubuh dia dalam kuali kita. Ini dia saat kita goncang-goncang sikit buaya. Itu dia. Saya gunakan cili cabai merah ni sebab saya nak cili saya warna merah. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Kemudian kita bubuh tomato. Lepas tu kita bubuh bawang goreng. Bawang goreng. Siapa suka dia boleh buat susu nah. Tapi saya hari ni saya nak buat santan. Okey. Kita bubuh santan. Okey, kita bubuh santan. Kemudian kita biarkanlah ya dia sampai dia empuk daging. Sesekali kita kacau lah. Ya, sekejap lagi hanyit pula kita punya daging ni. Okey.
Okey, lepas tu ha, kita berpetua. Petua nak bagi empuk daging. Tu de karpu. Dia ayam, kalau tak cukup kita tambah ya. Okey, nanti kita tengok hasilnya ya. Kita kacau lagi ya. Tunggu sampai dia agak pecah minyak ya. Masukkan gula dan garam ya secukup rasa. Okey, dia dah pecah minyak. Kalau suka boleh tabur kismis atau badam. Okey. Kalau suka nak tabur bawang pun boleh. Okey. Okey, cozy done. Cozy ka daging dengan nasi putih saja. Kalau nak buat dengan nasi serai pun sedap, nasi minyak pun sedap, dengan nasi tomato pun sedap. Dengan mas, dengan nasi biryani pun okey. Okey, jom. Jom makan.